di video kali ini aku mau shopping haul. Jadi seperti yang kalian udah lihat, ini ada tumpukan belanjaan aku di Shopee. Aku waktu itu belanja tanggal 8 bulan 8. Nah, ini tuh harganya murah-murah banget tapi bermanfaat banget di rumah. Kalian penasaran aku beli apa aja? Tonton terus videonya sampai habis ya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Tadi itu bukan belanjanya, aku udah singkirin dulu karena kita akan bahas satu persatu barang yang aku beli. Dimulai dari yang paling gede dulu nih. Ini dia, aku beli spin mop. Nah, si spin mop ini tuh kalau yang dari merek terkenal itu tuh harganya di atas 200 ribuan ya. Nah, tapi kalau yang aku dapat ini harganya murah banget. Ini cuma 85 ribu aja. Oke, sekarang kita lihat kualitasnya ya. Untuk harga 85.000 itu kayak apa sih? Oke, kita buka bareng-bareng. Nah, jadi untuk harga 85.000 itu kita udah dapat satu set lengkap alat pel. Nah, ini dia alat pelnya, udah lengkap. Ada ini adalah untuk pegangan lapelnya. Ini pegangan untuk si lapnya. Tapi ini dapat dua ya. Ini satu sama ada satu lagi. Jadi ada dua. Terus apa lagi? Nah, ini udah termasuk sama tempat buat cairannya gitu. Ada tempatnya juga di sini buat nempelin cairannya. Kita masukin aja ke sini. Nah, udah pasang kayak gini. Nah, ini nanti kalau mau ngepel tinggal di pencet aja. Terus ini udah embernya tuh udah ada apa ini, tempat buat perasannya gitu ya. Nah, terus si lapnya ini tinggal dimasukin. Untuk harga 85.000 udah dapat satu set perlengkapan lapel kayak gini, ember sama ininya sama lapelnya. Ini udah worth it banget sih, lumayan lah ya untuk harga 85.000. Semoga awet. Nah, jadi buat kalian yang mau samaan beli spin mop harga 85.000 aja, nanti langsung klik aja linknya di description box. Sekarang kita lanjut untuk barang yang kedua. Aku beli apa ya, kita buka yuk. Kita buka dulu ya. Ini aku beli kayak apa sih, tempat pemirisan gitu kalau mau cuci buah-buahan atau sayuran ataupun beras. Ini harganya murah banget, cuma berapa ya, 14.000 kalau nggak salah. Nah, sama satu lagi aku beli penirisan piring kayak gini buat di wastafel. Ini juga murah banget, harganya cuma 35.000 aja. Nah, terus ini tuh jadi dia bisa dilipat gitu karena si tengahnya itu bahannya karet. Jadi kalau mau dipakai gimana ya? Banget ini harga 35.000. Di sini buat naruh piring, terus ini bisa dipakai untuk naruh sendok garpu, gelas atau sutil-sutil yang bekas dicuci. Nah, ini juga ada bolongannya, jadi airnya nggak akan nampung di sini. Worth it banget, aku seneng banget. Bahan plastiknya juga lumayan tebel dan bagus banget. Kalian kalau mau samaan, nanti linknya semua barang yang
hari ini aku beli, aku taruh di description box ya. Oke, kita lanjut ke barang selanjutnya. Kita lanjut lagi ke barang selanjutnya. Ini dia, aku beli multifunction steam and cooking pot yang lagi hits banget itu. Kita buka ya. Aku pilih warna. Aku pilih warna si krem. Nah, ini aku dari dulu pengen banget punya panci ini. Nah, ini udah ada sama sama colongan listriknya. Karena ini emang panci listrik itu ya. Tapi jadi dia itu fungsinya bisa untuk aja. Ada keterangan yang bisa apa aja, tapi setahu aku sih ini tuh bisa dipakai buat ngukus, terus menggoreng sama bikin menggoreng dan apa namanya merebus juga bisa banget. Nanti kita cobain ya. Lucu banget. Kita lanjut lagi ke barang selanjutnya. Ini aku beli kayak keranjang serbaguna gitu. Ini bagus banget. Jadi ini aku beli keranjang serbaguna gitu. Ini ukurannya lumayan besar. Aku beli 2 pieces. Nah, aku beli 2 pieces kayak gini, besar banget. Ini aku mau pakai untuk nyimpen stok makanan di dalam kabinet dapur, atau kalian juga bisa gunakan ini di mana aja yang kalian butuh untuk penyimpanan barang. Ini harganya satunya cuma 34.500 kalau nggak salah ya. Nanti linknya aku taruh di description box semua. Worth it banget. Aku kayaknya ini masih pengen beli beberapa lagi biar si isi kabinet dapur aku tuh rapih semuanya. Ini aku nyicil dulu deh, belinya 2 dulu, nanti abis kalau ada free ongkir Shopee lagi aku bakalan nambah beli lagi gitu. Lanjut lagi kita ke barang selanjutnya. Ini ukurannya lebih kecil ya. Ini aku beli, ini aku beli botol tempat sabun gitu karena tempat sabun aku kan masih pakai yang biasa banget gitu ya, warnanya nggak sesuai. Nah, ini aku mau ganti sama ini, warnanya monokrom, lucu banget. Ini aku lupa lagi harganya, nanti aku tulis di sini aja ya harganya. Yang jelas sih ini murah banget dan warnanya juga lucu, monokrom. Aku beli 2, satu untuk tempat sabun cuci piring dan satu lagi tempat untuk sabun cuci tangan. Jadi nanti di wastafel aku itu warnanya bisa seragam kayak gini ya. Nah, ini tuh kapasitas botolnya ukuran isi 500 ml ya. Lumayan gede banget sih, kalau menurut aku cukup lah ya untuk di tempat cuci piring. Nah, ini barang yang terakhir, sebenarnya bukan perlengkapan rumah tangga, tapi aku beli baju. Nah, ini bajunya aku suka banget karena modelnya itu simple dan bahannya kaos, adem banget kayaknya. Coba ya. Ini dia. Nah, ini dia bajunya. Aku suka banget warnanya lime gitu, terus bahannya tuh adem banget. Ini dia pilihan warnanya banyak banget, cuman aku lagi pengen aku lagi suka aja warna-warna terang kayak gini. Jadi aku pilih warna ini. Belanjaan aku di Shopee waktu tanggal 8 bulan 8 kemarin itu barang-barangnya aku ada yang dapetin free ongkir, full free ongkir, dan ada juga yang cuma dapat subsidi 20.000 gitu. Tapi udah lumayan banget kan. Cinta banget ya belanja di Shopee karena harganya tuh murah-murah. Terus kalian mau cari apa aja juga ada. Nah, di sini dulu video aku, semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat. Dan buat kalian yang juga lagi cari barang-barang yang tadi aku beli, kalian bisa langsung samaan aja klik linknya di description box ya. Menurut aku sih itu harganya udah yang paling murah banget dan kualitasnya juga lumayan bagus.
Oke, terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke akun sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Bye-bye.